Pembayaran sudah dibayarkan ke akun Dana saya sebesar Rp100.000, bisa dilihat di sini ya yang saya tandai. Oke, kita langsung cek aja riwayat langsung masuk ke akun dananya sebagai bukti saja. Aplikasi ini bisa membayar kita setiap harinya hingga Rp100.000 ya. Nah, di sini bisa dilihat pada tanggal berapa ini? 29 September 2022 ya. Rp100.000 sudah dibayarkan ke akun Dana saya. Oke. Halo semua, welcome di Dehren Official. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu guys. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru yang diupdate dari channel Dehren Official. Tenang saja, subscribe itu 100% gratis banget guys. Oke, video kali ini saya akan membahas seputar aplikasi penghasil saldo dana atau penghasil uang yang dimana teman-teman bisa dibayar setiap harinya hingga Rp100.000 ya guys dari aplikasi ini. Aplikasi ini adalah aplikasi yang masih tergolong baru yang dimana teman-teman bisa langsung download aja link aplikasinya, saya sudah simpan di deskripsi. Kita langsung saja buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya seperti ini dan kita langsung melakukan penarikan aja dan di sini saya akan langsung live penarikan sebagai bukti bahwa aplikasi ini terbukti membayar ya guys. Nah, cara melakukan penarikannya nanti di sini ada tebus. Oke, dan teman-teman khusus pengguna baru juga bisa mendapatkan bonus pertama yaitu bisa ditarik sekitar Rp200 yang paling atas dan bisa ditarik ke OPPO, GoPay dan Dana tanpa syarat ya. Nah, cara mendapatkan saldo dana gratis dari aplikasi ini atau saldo GoPay, OPPO atau bisa langsung ke bank, nanti saya akan tutorialkan setelah melakukan penarikan ya guys. Di sini saya akan langsung melakukan penarikan Rp100.000 seperti ini dan klik segera tarik, masukkan nomor dana kita atau nomor OPPO, GoPay atau bisa langsung ke rekening bank dan klik kirim. Oke, bisa dilihat di sini penarikan saldo berhasil dan kita tunggu aja sampai saldonya masuk. Oke, biar nggak lama saya akan skip saja dan nanti kalau sudah masuk kita langsung ke tutorial pembahasan selanjutnya bagaimana sih cara mendapatkan saldo dana gratis dari aplikasi ini. Oke, kita akan skip dulu. Oke teman-teman, dan akhirnya pembayaran sudah dibayarkan ke akun Dana saya sebesar Rp100.000, bisa dilihat di sini ya yang saya tandai. Oke, kita langsung cek aja riwayat langsung masuk ke akun dananya sebagai bukti saja. Aplikasi ini bisa membayar kita setiap harinya hingga Rp100.000 ya. Nah, di sini bisa dilihat pada tanggal 29 September 2022 ya, Rp100.000 sudah dibayarkan ke akun Dana saya. Oke, kita langsung lagi ke aplikasinya dan saldonya langsung ditambahkan ya. Tadi kan saldo awalnya cuma Rp100.000 ya. Oke, kita langsung saja ke tutorial cara mendapatkan saldo dana dari aplikasi ini. Oke, di sini saya akan langsung saja buka lagi aplikasinya dan di sini mana ya aplikasinya, lupa lagi tadi tuh. Mohon maaf. Nah, ini aplikasinya. Jadi tugas-tugasnya untuk cara mendapatkan koin atau saldo dana 100.000 kita harus mengumpulkan 1 juta koin, guys. Ya. Di sini 1 juta koin bisa mendapatkan di sini nah, ini menukarkan 1 juta koin. Sebenarnya untuk menukarkan bukan hanya 100.000 aja, di sini ada yang 700.000, 7 juta koin. 400.000, 4 juta koin, 200.000, 2 juta koin. Sama juga ke GoPay, OPPO dan bank. Cara mendapatkan koin yang pertama bisa lihat di sini ada video. Nah, kalau teman-teman menemukan ini klaim ya, ini bonus yang kuning-kuning ini nih. Nah, seperti ini. Diamkan, lalu klik X lagi, diamkan lagi, klik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk selanjutnya di sini kita nonton video ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada game, ada musik dan sebagainya. Kalian tinggal tonton aja. Atau mau video lucu juga ada di sini, semuanya tuh lengkap banget, tinggal tonton aja, klik di sini gambarnya lalu tap di sini. Nah, ini selama nonton video koin ini akan terus berputar ya, dan bisa dilihat koinnya ini di sini guys. Jadi nggak usah pindah-pindah, selama kita nonton video ini akan koinnya terus berputar ya. Jadi kalau misalkan udah selesai videonya baru pindah ke yang lain, kecuali udah bosan tinggal ganti ke video yang lain seperti ini. Sama juga ya, kita nonton video lagi, biarkan berjalan dan nanti videonya akan terus koinnya akan terus berputar. Oke, untuk cara selanjutnya, yang selanjutnya di sini ada hadiah. Nah, kita bisa langsung ke tugas yang paling tengah itu ada roda keberuntungan. Nah, di sini kita bisa memutarkan putaran seperti ini. Nah, kita dikasih kesempatan memutarkan 3 putaran dan kalau berhasil kita bisa mendapatkan 150.000 koin guys. Nah, seperti ini kita putarkan. Oke, diam beberapa detik, tekan X di sini. Nah, di sini ya. Untuk tugas selanjutnya di sini ada cek harian. Nah, kita bisa check in seperti ini, diamkan dan bisa mendapatkan poin. Jadi setiap hari kita check in dan mendapatkan koin. Untuk tugas selanjutnya di sini juga ada kartu gores. Ada, kita coba aja nih kartu gores. Gulir ke bawah, di bawah ada mulai permainan.
Lalu kita gores-gores yang atas sama yang bawah ya. Lalu yang bawah gores-gores lagi dan langsung dapat 21 koin. Ini harus sampai kelihatan nih gambarnya. Nah, baru nanti akan muncul. Nah, kalau sudah seperti ini kita klaim, klik X dan kita kembalikan. Oke, itu untuk tugas di kategori. Nah, kalau ada seperti ini kita tunggu beberapa detik aja di sini, tekan X. Nah, tekan X seperti ini, kita kembali ke tugas yang lain. Di sini ada perburuan harta karun. Apa ya? Ini perburuan harta karun. Oh, main game dadunya. Jadi ada gamenya juga di sini. Ya, kita main game dadu. Ya, kita klik OK untuk mengklaim bonusnya. Jadi di sini dikasih 5 kesempatan game dadunya, guys. Oke, untuk selanjutnya tugas yang lain di sini masukkan kode undangan nih. Kalau kalian mau masukkan kode undangan saya silahkan. Kode undangannya saya sudah simpan di deskripsi. Kalau nggak mau nggak masalah. Klik kirim dan nanti dapat 3000 koin. Di sini ada undian ponsel apa ya? Ini undian ponsel. Oh, ini putaran ya. Sama juga, cuman ini dikasih 10 kali kesempatan per harinya ya. Nah, ini dapat koin, klik 1, X tekan, kita putarkan lagi. Oke. Terus saja kalau beruntung ini perharinya dikasih 10 kali kesempatan ya. Dan di sini juga dapat koin. Klik X lagi lalu kembali ke tugas yang lain. Di sini ada kartu gores. Cuman bedanya di sini cuman langsung klik gambar seperti ini lalu gores-gores satu kali aja, diamkan, nanti muncul koin yang kita akan dapatkan. Seperti ini. Nah, ini udah muncul. Tekan X lalu kita klik gambar lagi. Misalkan mau menyelesaikannya. Untuk tugas selanjutnya di sini ada klik iklan. Klik selesaikan. Oke, nah seperti ini, klik gambarnya, kembalikan dan langsung dapat koin lagi, guys. Nah, itu tugas-tugasnya ya. Di sini juga ada nonton video. Di sini ya, nonton video. Nah, ini nonton video 5 video masing-masing 100 koin per videonya, guys. Untuk cara melakukan penukaran aja ya, mungkin ke cara melakukan penukaran langsung aja ya. Untuk cara penukaran yang tadi di sini. Oke, sebentar. Klik di profil, di sini ada tebus. Nah, kalian tinggal tebus aja nih. Mau ke Dana bisa, ke GoPay bisa, ke OPPO juga bisa. Dan sudah terbukti membayar, kita lihat pembayarannya di sini tinggal sisa berapa ini? 631.000 lah. 631 perak, guys. Oke, nah untuk kalian mencobanya silahkan. Semoga informasi ini bermanfaat dan sukses selalu.